Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Syafiah Hani dan mari kita lihat apakah berita yang menarik yang berlaku dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran beberapa peranti terbaru daripada Apple iaitu iPhone 11, iPhone 11 Pro dan iPhone 11 Pro Max untuk pasaran Malaysia. Bagi yang berminat, kesemua peranti boleh didapati melalui pengedar rasmi Apple, laman rasmi apple.com dan syarikat telekomunikasi tempatan. Di Malaysia, iPhone 11 ditawarkan pada harga bermula RM3,399, iPhone 11 Pro bermula RM4,899 dan iPhone 11 Pro Max bermula RM5,299. Apple turut hadir dengan kemas kini stabil pertama untuk iPad iaitu iPadOS 13.1. Ia menyokong paparan mode gelap, fungsi multitugasan yang lebih efisien dan banyak lagi. Peranti yang menerima kemas kini terbaru adalah iPad 10.2 inci generasi ke-7 sehingga iPad Pro 12.9 inci. Pada minggu ini juga, Asus turut mengumumkan penawaran Asus ROG Phone 2 di Malaysia pada 16 Oktober kelak. Ia dilengkapi dengan skrin 6.59 inci AMOLED, dijana dengan chip Snapdragon 855 Plus, memori 12GB RAM serta storan sehingga 1TB. Melengkapkan peranti adalah dua kamera utama gabungan 48 dan 13 megapiksel, kamera swafoto 24 megapiksel dan bateri berkapasiti 6000 mAh. Buat masa ini, harga jualan untuk peranti masih belum diketahui. Xiaomi minggu ini juga turut memperkenalkan beberapa peranti terbaru untuk pasaran China. Antara peranti yang diperkenalkan adalah Xiaomi Mi 9 Pro 5G. Ia hadir dengan skrin 6.4 inci, dijana dengan chip Snapdragon 855 Plus, memori 12GB RAM, storan 512GB serta sokongan 5G dengan 7 antena. Peranti ini membawakan kamera utama gabungan 48, 16 dan 12 megapiksel, kamera swafoto 20 megapiksel dan bateri bersaiz 4000 mAh. Xiaomi juga turut memperkenalkan sebuah peranti konsep iaitu Mi Mix Alpha. Ia hadir dengan skrin yang hampir meliputi keseluruhan peranti, janaan chip Snapdragon 855 Plus, memori 12GB RAM, storan dalaman 512GB serta sokongan teknologi 5G. Untuk rakaman gambar, ia menyertakan kamera utama gabungan 108, 20 dan 12 megapiksel selain boleh merakam gambar swafoto melalui kamera utama. Buat masa ini, tiada butiran lanjut mengenai penawaran kedua-dua peranti untuk pasaran tempatan. Redmi minggu ini memperlihatkan siri peranti terbaru iaitu Redmi Note 8 dan Redmi Note 8 Pro. Redmi Note 8 Pro hadir dengan skrin 6.53 inci, dijana dengan chip MediaTek Helio G90T, memori 8GB RAM, storan 128GB serta bateri bersaiz 4500 mAh. Untuk rakaman gambar, ia menggunakan 4 kamera belakang gabungan 64, 8, 2 dan 2 megapiksel serta kamera swafoto 20 megapiksel. Redmi Note 8 pula hadir dengan skrin 6.53 inci, dikuasakan chip Snapdragon 665, memori 6GB RAM dan storan 128GB. Melengkapkan peranti adalah kamera utama gabungan 48, 8, 2 dan 2 megapiksel, kamera swafoto 20 megapiksel serta bateri 4000 mAh. Kedua-dua peranti dijangka akan diperkenalkan pada awal Oktober ini. OnePlus pula secara rasminya telah melancarkan OnePlus 7T. Ia hadir dengan skrin 6.55 inci Fluid AMOLED, dijana dengan chip Snapdragon 855 Plus, memori 8GB RAM dan pilihan storan dalaman sehingga 256GB. Untuk rakaman gambar, ia menggunakan kamera utama gabungan 48, 12 dan 16 megapiksel serta kamera swafoto 16 megapiksel. Mengenai OnePlus lagi, jenama ini turut melancarkan telefon pintar pertama iaitu OnePlus TV. Ia dilengkapi dengan skrin 55 inci QLED, menyokong paparan pada resolusi sehingga 4K selain hadir dengan sistem operasi Android TV. Televisyen ini dijana dengan chip MediaTek MT5887, 25GB RAM dan storan 8GB. Buat masa ini, tiada maklumat lanjut mengenai penawaran peranti untuk pasaran tempatan. Samsung melancarkan sensor ISOCELL Slim GH1 sebesar 43.7MP. Sensor ini menyokong sistem penstabilan image elektronik EIS, sistem pemfokusan Super PD serta hadir dengan teknologi TetraCell. Ia dilihat hadir dengan saiz fizikal yang kecil iaitu sebesar 0.7 micrometer. Dalam arena aplikasi dan perisian, Alibaba turut memperkenalkan chip Ali NPU yang dinamakan sebagai Huanggang 800 NPU. Ia dibangunkan bertujuan untuk kecerdasan buatan untuk menambah baik perkomputeran awan.
Melaluinya, ia mengambil masa lebih pantas selain menggunakan kuasa elektrik lebih rendah berbanding chip biasa yang lain. Buat masa ini, chip ini digunakan oleh Alibaba sahaja dan akan ditawarkan untuk perkhidmatan Alibaba yang lain. Alibaba Cloud juga mengumumkan X-Dragon Architecture generasi ketiga di mana kemas kini kepada tulang belakang sistem ini dapat mempercepatkan kelajuan keseluruhan sistem pengkomputeran awan mereka. Ia turut hadir dengan kemas kini Elastic Cloud Services generasi ke-6 dan kemas kini ini akan hadir ke semua availability zone Alibaba Cloud seluruh dunia. Seterusnya, Grab memperkenalkan program Impak Sosial Grab for Good. Program ini bertujuan untuk memperkasakan rakyat di rantau ASEAN dengan pengetahuan dan kebolehan digital. Antara matlamat yang ingin dicapai termasuklah memperbaiki pengetahuan dan penyertaan digital, memperkasakan perniagaan kecil dan membangunkan tenaga-tenaga kerja yang sedia untuk masa hadapan. Matlamat ini sudah dijalankan dan bakal berlangsung sehingga 2025 kelak. Beralih ke arena teknologi tempatan, SKMM mengumumkan Malaysia akan beralih ke siaran televisyen digital MyFreeView bermula 31 Oktober kelak. Buat masa ini, MyFreeView hadir dengan 15 rangkaian televisyen digital yang boleh ditonton secara percuma. Air Asia pula membawakan langganan internet kuota rendah iaitu Air Asia Wi-Fi. Ia menawarkan kelajuan internet dengan capaian sehingga 50 Mbps yang dikongsikan bersama-sama penumpang lain di dalam pesawat. Harga langganan untuk package adalah bermula RM9 untuk plan 10 MB manakala RM58 untuk plan 200 MB. Untuk percubaan, 10 MB data akan diberikan secara percuma kepada semua penumpang sepanjang bulan September. Akhir sekali, sebuah aplikasi mudah alih telah dilancarkan iaitu Makan at RM5. Ia akan menyenaraikan lokasi makan berhampiran yang menawarkan makanan dan menu pada harga RM5 dan ke bawah di kawasan sekitar Lembah Klang. Bagi yang berminat, aplikasi ini boleh dimuat turun melalui Google Play Store hari ini. Jadi itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Kita jumpa lagi untuk video seterusnya. Saya Syafia untuk Amans.